Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang salah seorang di Bani Israel. Orang di Bani Israel ini dihidupkan oleh Allah selama 1000 bulan, yang siang harinya berperang melawan orang kafir sambil berpuasa, dan di malam harinya qiyamul lail, tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita ini, para sahabat begitu iri dengan salah seorang yang bernama Sam'un Al-Ghazi pada masa Bani Israel ini, yang hidup 1000 bulan, siang berperang dan sambil berpuasa, dan malamnya beribadah, bertahajud kepada Allah. Dengan perasaan iri dan ingin mempunyai pahala yang sama dengan Sam'un Al-Ghazi, akhirnya Allah menurunkan salah satu surah. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr," bahwa Allah di bulan puasa ini menurunkan Lailatul Qadar, yang mana apabila pada malam Lailatul Qadar itu kita beribadah kepada Allah, maka pahalanya sama dengan pahala yang telah diberikan Allah kepada Sam'un Al-Ghazi, yaitu 1000 bulan, dan lebih baik dari 1000 bulan, yang ketika dikalkulasi 1000 bulan itu adalah kurang lebih 80 tahun atau 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Imam Al-Ghazali memberikan sebuah rumusan. Apabila bulan puasa jatuh pada hari Kamis tanggal pertama, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meraih Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang mempunyai pahala sebagaimana pahala yang telah Allah berikan kepada Sam'un Al-Ghazi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mampu beribadah kepada Allah, menyempurnakan puasa kita dan mendapatkan ampunan dan pahala sebagaimana yang telah Allah berikan kepada Sam'un Al-Ghazi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.